Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ungkapan bismillahirrahmanirrahim sebagai pemuka kata dalam amal kebajikan. Puji dan syukur hanya milik Allah yang Maha Ghafur untuk menghilangkan penyakit kubur. Salawat bertangkaikan salam, berdaunkan iman, berbuahkan Islam. Kita hadiahkan kepada junjungan alam, pahlawan yang tak kenal lelah, profesor yang tak pernah marah, pelopor yang selalu berjerih payah. Ialah Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Muharram. Bulan Muharram merupakan bulan yang paling bersejarah bagi umat Islam. Umat Islam menghitung permulaan tahun dari peristiwa kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Bulan Muharram merupakan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 36 yang berbunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatashuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi khalaqas samawati wal ard. Khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Fala tudlamuna fihinna anfusakum wa qatiluna kaffatan yuqatiluna kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hadirin rahimakumullah. Pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram, terjadi peristiwa yang amat luar biasa, sehingga umat Islam menyebutnya dengan Hari Asyura. Peristiwa tersebut diantaranya, pertama, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihi salam setelah beratus-ratus tahun meminta ampun. Kedua, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Idris alaihi salam ke langit di mana Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat untuknya. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi Isa alaihi salam ke langit di mana Allah Subhanahu wa taala menukarkan Nabi Isa alaihi salam dengan Ibnu Hajar. Keempat, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Daud alaihi salam setelah merampas istri orang sebanyak 99 kali. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam dari api yang dinyalakan oleh Najar Namrud. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihi salam dari dalam penjara. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan yang terakhir, kedelapan, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan nun atau ikan hiu. Hadirin rahimakumullah. Hikmah dalam peristiwa ini adalah jiwa dan raga kita menjadi baru, semangat baru untuk kehidupan yang lebih baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hari ininya lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang beruntung. Dan barang siapa yang hari ininya lebih buruk daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Dan barang siapa yang hari ininya sama dengan kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Hadirin rahimakumullah, dalam peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya sebagai orang yang bertakwa dan selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangannya. Nun wal qalami wa mayasturun, bergerak atau kamu tergantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.